Selamat siang keluarga dan fans setia 91,2 FM yang pada siang ini dimanapun berada ya. Nah, kembali lagi Dede Nugi hadir pada siang ini ya, yang seperti biasa mengajak Anda untuk menikmati acaranya Silek Ladi ya. Saya akan temani Anda hingga lepas pukul 15 WITA nanti ya. Nah, bagaimana dulu nih kabarnya buat semua pendengar setia 91,2 FM pada siang ini ya? Semoga saya temui semuanya tetap ya sehat-sehat saja, bersemangat, berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa ya. Nah, mengawali perjumpaan kita pada siang yang sempurna ini ya, marilah kita selalu tetap saling senyum ya, saling sapa, saling kangen, dan saling mendoakan ya. Karena bagaimanapun dengan demikianlah yang bisa membuat suasana kehidupan kita ini lebih tenang, damai, dan bahagia juga ya. Nah, bagaimana dengan cuaca di rumah Bapak dan Ibu juga pada siang ini ya? Nah, untuk di kawasan Catuspate Radio Nuansa Kiri yang ada di Kota Singaraja ya, cuacanya cerah ya. Mungkin ya sama juga dengan di rumah Bapak dan Ibu pada siang ini, ataukah lagi mendung bahkan turun hujan juga ya. Nah, itulah cuaca yang kita hadapi saat ini ya. Mengawali perjumpaan kita juga, kami awali dengan hadirnya tembang dari Inka Christy ya, dengan Cinta Kita ya. Ini tembang yang merupakan koleksinya Radio Nuansa Kiri juga ya. Walaupun tembang ini sudah tergilas oleh yang namanya zaman ya, tapi masih enak kita dengar hingga saat ini ya. Mungkin khususnya yang punya kenangan dengan tembang ini ya, ingat akan suasana masa lalu ya. Nah, yang sudah bergabung, Dede ucapkan selamat bergabung ya. Yang belum, ayo silakan hubungi di SMS-nya atau di WA 081-909-912. Kemudian untuk on airnya juga di 081-909-912 ya. Mungkin ada juga yang pada hari ini sedang berulang tahun ya, atau bahkan nih lagi kumpul-kumpul bersama keluarga setelah melakukan aktivitas dari pagi ya hingga siang ini. Nah, tetaplah juga setia di 91,2 FM ya. Begitu juga nih Dede tak lupa ucapkan selamat siang kepada semua keluarga besar Puria Anyar Sukesade juga ya, dimanapun berada pada siang ini. Semoga saya temui selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dan tetap juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, sebelum Dede akan membacakan yang namanya WA, mungkin ini SMS-nya nih ya. Waduh, sudah banyak sekali ya. Ini yang 2855, jangan dulu menyundul Bapak nih. Nanti kami tak bisa baca ya WA-nya ya. Akan saya hadirkan dulu ini alunan suaranya siapa lagi ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal dengan tembang ini ya. Namun itu, marilah kita dengarkan bersama-sama ya.